gokil nih, gila, keren banget nih handphone. Ngeliat ini, auto rajin pasti ngevlog. Wah. Jadi guys, beberapa waktu lalu nih, tim Genpi.co mendapatkan kesempatan untuk datang ke launchingnya Oppo Reno 4 nih. Gila, keren banget. Oppo Reno 4 ini benar-benar mengincar pasarnya milenial. Kenapa sih? Nih, tampilannya keren banget kan? Ketebalannya hanya 7,7 mm. Tipis banget kan? Gila, ini super slim sih. Jadi benar-benar nyaman untuk digenggam di tangan. Pilihan warnanya juga kece loh. Ada Galactic Blue dan Space Black. Yang paling penting nih, Oppo Reno 4 ada fitur Color Portrait, Monochrome Video, Night Flare Portrait, 960fps, Smart Slow Motion, terus ada juga Ultra Steady Video 3.0. Gila sih, ini mantul parah. Dijamin deh, yang suka ngevlog nih makin ketagihan untuk bikin banyak konten yang menarik dan seru. Oppo Reno 4 ini dibekali resolusi Full High Definition 2400x1080px. Dengan Corning Gorilla Glass 6, terus dilengkapi dengan 3 kamera di belakangnya loh. Semakin diperkuat dengan Snapdragon 7650G. Terus RAM-nya nih ada 8GB dan ada juga yang 12GB. Wah, nanggung banget ya, mending 12GB sekalian. Yang gak kalah penting juga nih, baterai Oppo Reno 4 sebesar 4015 mAh. Lumayan lah ya, gak akan terlalu sering ngecas. Gimana? Tertarik kan untuk beli Oppo Reno 4 ini? Gila sih, dengan kapasitas yang luar biasa, kecanggihan yang... Wah, gak usah diraguin lagi deh. Cepet beli yuk, karena Oppo Reno 4 ini sudah masuk di pasar Indonesia dengan harga sekitar 5-6 juta. Wah, cincay lah buat apa yang lo udah dapet, iya gak? Nah, buat kalian nih yang penasaran untuk review aplikasi atau berbagai masalah gadget lainnya, bisa juga komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Genpi.co. Dah!